Halo Lekado, jadi balik lagi di Laper Pak. Jadi kita mau makan di mie ayam 59 yang ada di Pengayoman Perdata nih. Ini salah satu mie ayam yang cukup legendaris karena banyak banget yang review ke sini, terus juga di rating Google-nya tuh cukup oke lah. Langsung aja kita cobain mie ayam 59 yang ada di Pengayoman Tangerang. Oke, ini kita sedang menunggu mie ayam kita datang. Nih gua mau nantang lu. Jadi makan dulu lu, ntar dulu. Jadi makan kerupuk dulu. Enak sih. Iya, ntar dulu. Nih gua mau nantang ini. Jadi tadi kita kan biasa kan gua emang nyari-nyari orang gitu nak kebetulan. Tadi pas lagi mau masuk ketemu gembel. Dia lagi kacak-kacak got. Terus gua ajak ini, terus gua mandiin dulu tadi gua cukurin. Sekarang kita mau ngajak dia makan mie ayam. Tapi ntar dulu lu. Ya udah tuh. Ya udah cuman dulu. Bener dah, jangan nambah lu air lu. Air sekali aja nambah. Ini banyak. Enggak ada, Debbie Ceper. Debbie Ceper. Lu buat challenge, makan mie ayam. Kan ada kerupuk nih, ini ada kerupuk ini kaleng. Ada kerupuk kaleng ini. Gua bayar nih, satu kerupuk ban. Satu kerupuk, lu habisin satu kerupuk buat malam ini ban. Oke ya. Kalau mie ayam, satu mangkoknya gua bayar 50 ribu dah. 50 ribu? Iya, tapi iya. Yang pertama kagak, yang ih, nambah yang pertama juga, oh iya gak? Yang pertama kagak. Iya, yaudah ya. Yaudah, maaf. Ya deh, salaman dulu gue. Syukur diajak makan. Minum-minum? Enggak? Minum enggak. Minum mau, minum goceng. Yo, satu gelas. Yaudah ya. Tapi yang pertama enggak. Iya, ini udah pengen nambah nih. Tapi ntar, yang pertama, yang kedua enggak, yang ketiga. Kembung gua. Ketiga, lemeng yang dicari kembungnya. Kalau buat cuma kenyang doang mah ya gua kagak ngajak lu, gua makan biasa itu mah. Apalagi minum yang ketiga baru dihitung. Mie ayam yang kedua. Saus kalau sekali ini. Saus satu botol ini lu habisin gua kasih ceban. Enggak ada, cuma set gitu kayak sekali pecah. Ya udah enggak usah. Kecap, sambel, udah enggak ada itu aja. Tisu sekali gini berapa? Gua tonjokin. Satu kali itu gua tonjokin. Mau enggak? Satu ambil sekali tonjok. Ya, pokoknya jadi challenge itu. Hitungin nih kalau kerupuk ngambil dari sini satu ceban, minum yeah. Ini kan yang pertama, yang kedua enggak dihitung, yang ketiga baru dihitung. Satu gelas goceng. Mie ayam gocap. Gocap. Mie ayam gocap. Mie ayam mau mie ayam biasa aja pun gocap. Tapi harus mie ayam ya. Iya. Yeah. Enggak boleh bakso doang, enggak boleh pangsit doang. Iya. Yeah. Oke ya, deal ya. Deal ya. Itu ntar kita challenge sambil nunggu dulu nih tapi. Ini rame banget ini mie ayam. Bakmi ayam, mie ayam Perdata. Mie ayam 59 Perdata di Jalan Perdata 1. Tempatnya di rumah gitu dia. Jadi ini sebenarnya tamu orang mau ke rumahnya bukan orang makan mie ayam. Tamu dong. Soalnya tadi temen-temen banyak yang udah saling kenal. Dan ini kita juga udah sama ada bapak siapa namanya pak? Saya Amsar. Amsar? Iya. Ya, bapak Amsar ini kebetulan juga udah nunggu cukup lama juga ya pak. Dari barang kita ya pak ya. Kita udah sekitar seminggu. Enggak ya. Nunggu makanan. Iya. Kita udah lumayan tadi barengan kebetulan. Bapak dari mana pak? Dari Tangerang aja. Dari Tangerang juga. Ini suami istri ya? Iya. Ini udah sering pak makan di sini? Ya kalau saya belum. Kalau istri baru, saya istri. Sering. Ibu sering bu di sini. Ya. Ini emang enak bu ya? Kata ibunya enak. Jadi kalau misalkan nanti nggak enak, jadi kita tahu siapa yang tanggung jawab ya bu ya. Ibu mau ikut challenge nggak, bapak? Bapak mau ikut challenge nggak? Challenge apa itu? Kalau misalkan nambah nih mie ayam, kan bapak udah pesan satu mie ayam. Nambah mie ayam lagi, saya kasih 50 ribu. Gitu pak, mau nggak pak? Tanpa minum, tanpa ini? Atau? Minum, ntar bayar sendiri deh pak. Apa minum maksudnya terserah nggak apa-apa. Tapi nggak saya iniin challenge-nya mie ayam sama kerupuk. Ini masalahnya saya belum pernah makan di sini, jadi porsinya lagi dong entah. Belum tahu. Belum tahu kita. Nanti kalau misalkan menurut bapak kurang masih sanggup, ntar bapak tambah ya. Ya, oke, siap. Ntar bapak berarti ikutan challenge bapaknya. Ibu mau ikutan nggak bu? Nggak mau, kita nggak sanggup. Nggak sanggup ibu. Ibu kecap begini bu. Nah, kita racik dulu. Nih, sambelnya nih, mahal nih. Kok beli bis? Iya, mahal kan. Uh.
bagus nih sambelnya. Kita pakein sambel lagi. Tadi kan udah pakai saus, sekarang sambel lagi. Semana sih? Terlalu banget. Segini gua. Pas enggak kira-kira? Itu terlalu. Ini kecapnya nih. Ini kecap yang spesial yang cuma ada di Tangerang. Kecap Benteng SH noh. SH. Emang iya deh, cuma di Tangerang doang. Cuma di Tangerang enggak ada di tempat lain. Bu, kita duluan Bu ya, Pak. Kita duluan ya, Pak. Apa mau bayarin punya saya dulu? Ini kita langsung aduk aja mie ayam 59 per data. Gila ini porsinya banyak banget ini. Gila. Tuh dia tuh. Gila ini sampai tumpah-tumpah ini. Iya tuh. Ini semuanya begini enggak sih? Tuh, kayak punya orang dah. Dapat maksudnya buat iya konten tuh dan bawangnya. Semuanya sama. Banyak-banyak banget ya. Kita coba. Boleh makan langsung? Iya. Nah, ayo. Satu. Enggak usah dihitung, bismillah orang mau bukan ngitung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dia mie-nya buat sendiri dah. Enak. Ini mie-nya matangnya pas gitu, enggak terlalu lembek. Sama enggak terlalu keras gitu. Mie-nya pas banget. Ini kita cobain pangsitnya ya. Pangsit. Pangsitnya juga lembut banget. Enak banget ini. Tiketnya juga enak nih. Enak, lembut enggak? Gemuk, lembut, lembut, gemuk. Terus lembut, gemuk, lembut, gemuk, lembut. Gemuk. Ini lembut, gemuk, lembut. Soalnya ayam potong jadi. Soalnya ayam potong ah. Ih, jadi gemuk gitu kayak banyak dagingnya, ceker. Ceker tuh jarang yang banyak dagingnya, biasanya banyak banyak jarinya. Wah. Enak banget yang sini tulangnya juga. Bekas diisep-isep. Besok gue menaruh sih, menaruh di yang tempat kotor. Jatuh tempat lu. Makan gue tempat kotor. Lu masa orang Tangerang gak pernah kesini sih? Belum pernah gue. Enggak pernah sama sekali. Belum pernah. Di sini ada yang perdata juga, yang itu gue pernah Pak Min, Oh yang di rumah? Iya. Oh sama ini juga di rumah ya? Yang pokoknya sama Rispok itu. Tapi ini, wah ini ternyata rasanya lebih enak dari enak, yang mantep lah. Iya Pak, mantep. Gue juga ngerasa ini lebih enak sih yang ini. Gila. Kupu-kupu malam bekerja bertarung seluruh jiwa raga. Sini ada live, maksud ada live musiknya juga guys. Enaknya tuh ada hiburan, ada tukang buah. Apa hubungannya sih sama tukang buah ya? Emang ada nggak? Lu nggak mau promoin tukang buah aja? Iya mau, cuman kan ya kok aneh sih ini. Bapak nggak pakai kerupuk pak? Kerupuk, kerupuk pak, bu. Dia cobain baksonya. Bakso juga fighting. Caru porda. Irae. Itu caru eh. Iya guys, ini ayamnya mantep banget sih. Rasanya tuh kental banget. Saran gua, misalnya pakai ceker. Ini kuah cekernya enak nih. Kalau kuah baksonya doang kan tawar kan. Nah makanya lu pesennya kalau bisa kuah cekernya ini nih. Jadi kayaknya kena leman ya gua. Gimana tadi? Kayaknya terlalu ini gua ya. Iya, terlalu bawah. Iya, terlalu nyelup. Terlalu nyelup tadi tangannya. Iya. Enggak keukur. Nih, kuah yang mana? Cekernya enak ini. Enak. Jadi lu makan mie ayam pakai kuah ceker. Saran gua ya kalau lu kesini. Ini buat warga-warga Tangerang. Dari gua cobain ini juga enak nih. Cuman ini aneh menurut gua kurang gede. Apa pangsit dalamnya tuh yang tengahnya tuh semuanya harusnya apa? Gua nungguin tambah nggak lu? Nggak ada. Udah berarti nggak dapet nih? Udah nggak dapet. Banyak ini bukan masalah nggak dapet, banyak juga ada ya kerupuk juga satu gua kerupuk itu masih ada kalau nggak ada
Enak gak? Tambah gak? Boleh. Nambah? Boleh. Nambah, boleh. Bapak nambah satu lagi. Bapak nambah satu lagi mie ayam. Gue jadi pengen nambah. Kalah lu. Gue nambah ya. Iya nambah. Nambah lah. Nambah lah. Tuh. Pak, satu lagi pak. Nambah. Nambah juga. Dua, nambah. Dua. Jeruk Bali ya. Gede banget, sumpah segini. Segini. Kayak semangka jeruk balinya. Jeruk Bali kayak semangka deh. Kayak watermelon kali. Bahasa Inggrisnya semangka. Ya, bang. Bang. Siapa tuh? Siapa lagi? Teman lo? Biasa. Oh. Nama juga public figure. Bosan dilatih ya, kalau mau nambah. Bapaknya udah langsung dapat 50 nih. Kita kasih dulu Bapak. Enggak, 50.000. Kerupuk enggak? 50.000, Pak. Bapak 50.000. Ayam satu, Pak. Nanti dulu belum habis. Enggak apa-apa, udah nambah. Satu, udah nambah. Pak, maaf, Pak. Ini. Ambil dulu, Pak. Enggak apa-apa. Nah, kerupuk. Salaman, salaman. Satu mangkok, 50.000 dapat. Tapi lu kalau daerah Tangerang andalan mie ayam lu di mana? Lu kan orang Perum asli kan, lu Perum gua kan. Banyumas. Banyumas yang di Perum, depan terminal. Itu andalan lu. Kenapa itu? Menurut lu kenapa mie ayam situ enak dibandingkan somai-somai tempat lain? Apa? Gak ada perubahannya. Mie ayamnya enak. Kenapa mie ayam di mie ayam Banyumas yang di Perum lebih enak? Menurut lu kenapa dia lebih enak dibanding somai-somai tempat lain? Ya kayak dibanding mie ayam tempat lain. Banyak kok. Gak usah somai. Somai perbandingannya mie ayam. Satu, itu mie ayamnya dia buatan sendiri. Yang kedua, mie ayam. Ini reseller ini. Hah? Dia beli tempat lain mie ayamnya. Enggak. Pokoknya buatannya enak, buatannya enak. Iya, semua mie ayam pasti dibuat, Bang. Diracik sendiri enggak. Ada yang beli? Enggak ada orang. Di depan ada jual mie ayam. Terus di sini jual mie ayam. Terus dia setiap hari mesen keluar ngambil mie ayam sini. Itu mana namanya reseller. Enggak, rasanya ada, rasanya enak. Terus ya, tapi enaknya karena apa? Ayamnya sama kayak gini. Ayamnya enaknya karena apa? Udah hancur gitu, cuma enak banget nyampur sama kuah. Terus yang kedua, sambelnya dia beda. Sambelnya apa? Sambelnya dia tuh kayak ecer gitu, kayak lahar. Sambelnya, tapi pedes banget, mantep sumpah. Sambelnya kayak lahar. Iya, benar. Jadi kayak udah di blender gitu. Jadi warnanya kayak oren-oren. Sambel atau saus? Sambel. Oh. Saus. Sausnya sama kayak gini. Sambelnya. Terus ya rasanya enak. Emang itu terkenal banget di Perum. Tapi gua waktu itu makan di sana sepi. Ya lu makannya kapan? Gua lebaran. Ya lu ramenya pas lebaran doang. Ramenya pas. Ya ilah. Bakso mana juga biasa aja juga kalau lebaran mah rame dah gua lihat. Iya, maksudnya iya enggak. Makanya gua mah mending makan somai tempat lain kadang. Apa? Makan somai tempat lain. Somai mie ayam. Ini kan lagi bahas mie ayam. Ya tadi kan gua perbandingannya. Mie ayam tempat lain, bukan somai tempat lain. Gua tadi kan perbandingannya apa? Iya, cuman namanya perbandingan tuh harus setara, Ki. Aneh banget dah lu. Kayak lu semuanya enakan naik Mio apa naik Kijang Innova sih? Kayak gitu. Kijang Innova? Iya, lu gak, ini motor sama motor, bukan motor sama mobil perbandingannya. Maksud lu somai motor, mie ayam mobil? Itu kan ibarat. Ya terus apa jajan lu ibarat. Juga make sense ini aneh. Udahlah makan dulu lah, gak usah ngajak ngobrol gua. Lu yang ngajak ngobrol gimana? Lagi makan. Makan, mau diambil ya? Mau kayak yang nikmat. Pelan-pelan. Kayak ale-ale. Kayak yang nikmat itu, tangan ini buka biar, nah biar kelihatan. Kayak nikmat itu, nah. Zoom dikit. Kurang bawah. Nah, oke. Okay. Ambil beauty shot. Iya, tapi yang gede banget, yang segini.
Jatuh. Gini Bal, mana ya sendoknya tadi ya? Hap! Tuh, tarik sendoknya gitu. Iya. Yang gede, nah masuk tutup, tarik. Nah. Lepas apa? Apaan yang lepas? Sumpah pengkong keluar. Gigi gua mau lepas anjir, mau keluar sumpah. Bener-bener dia mau tahu lo cara-cara keluar itu. Sengaja. Kapan lagi makan ayam gigi? Semoga tambah sukses kata ibunya. Amin bu, terima kasih bu. Terima kasih banyak ibu juga, semoga sama bapaknya sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Salam buat anaknya bu, pak. Semoga sukses selalu. Amin pak bu, amin. Amin bu, amin pak. Siap, terima kasih pak. Semoga sehat semua ya. Amin pak. Iya. Saya terima kasih banyak nih. Iya pak. Iya, saya yang terima kasih. Saya izin ya nanti buat konten tayangin ya, bapak sama ibu ya. Terima kasih. Ntar ada di YouTube. Makasih ya. Iya, ada di YouTube, ibu bapak. Gak tanya bu, makasih ya. Amin. Makasih ya. Iya. Siapa namanya? Iqbal. Iya. Ada nih pak. Ntar buka YouTube ya. Iya. Udah. Ya mas. Hati-hati ya. Terima kasih. Iya bu. Hati-hati. Pak, jadi pak bu. Bonsar lagi. Gak ada kamera kan? Sekarang kan kita ngeliatin deh. Ternyata beliau adalah malaikat guys. Jadi mereka berdua adalah kiriman. Oke, Iqbal udah habis 2 mangkok ya mie ayamnya, kita kasih 50.000 dulu. Kerupuk nggak dihitung, karena ya kerupuknya dia satu. Oh ya, alhamdulillah, gue dapat gocap. Nanti kita akan cari lagi tempat makan yang enak, kita challenge Iqbal lagi. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Laper, Pak. Untuk mie ayam, ini sekarang kita pakai cap. Jadi setiap kita tempat makan ini, kita pakai cap. Capnya carupoda. Carupoda? Carupoda. Carupoda ya. Caru kan, caru. Caru. Oh, caru kan? Caru, carupoda ya? Carupoda. Ah. Carupoda. Mie ayam 59. Mie ayam 59 pengayoman. Pulang ya. Mie ayam 59 apa? Pengayoman. Pengayoman. Tuh sudah. Oh ya. Mie ayam 59 pengayoman. 1 2 3. Mie ayam 59 pengayoman carupoda.